Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Reza Fahlevi, Alima Silfatun, Yasvika Nafiah, dan Septara Ratnasari. Pada kali ini, kami akan memaparkan materi sejarah KUHP di Indonesia. Sejatinya, hukum pidana di dunia ini berawal dari peradaban masyarakat Romawi, yang mana pernah menjajah Perancis, dan Perancis pun pernah menjajah Belanda. Maka, dengan kedatangan Belanda ke Indonesia pun menganut dan membawa ajaran hukum masyarakat Romawi. Lantas, bagaimana sejarah hukum pidana di Indonesia? Nah, jika dirincikan, sejarah KUHP di Indonesia dibagi menjadi tiga masa. Yang pertama, masa sebelum kedatangan penjajah Belanda. Yang kedua, masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda. Dan yang ketiga, masa setelah kemerdekaan Indonesia. Masa sebelum penjajahan Belanda. Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gama pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memperlakukan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata. Di beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, hukum pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai ajaran Islamnya. Begitu juga hukum pidana adat Bali yang sangat terpengaruh dengan ajaran Hindu. Di samping hukum pidana adat mengalami persentuhan dengan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis. Aturan-aturan mengenai hukum pidana ini dijaga secara turun-temurun melalui cerita dan perbincangan para tetua kepada generasi muda penerusnya. Namun, di beberapa wilayah adat di Nusantara, hukum adat yang terjaga ini telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat dibaca oleh khalayak umum. Sebagai contoh, adanya Kitab Kuntara Raja Niti yang berisi hukum adat Lampung, Simbur Cahaya yang berisi hukum pidana adat Sumatera Selatan, dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali. Sejarah KUHP di Indonesia pada masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda, yaitu pada masa Vereenigde Ons Indische Compagnie. Hukum yang pertama kali dilakukan VOC pada pusat perdagangan mereka di Nusantara adalah hukum yang dijalankan di atas kapal VOC. Hukum kapal ini terbagi menjadi hukum Belanda kuno dan asas hukum Romawi. Dalam perkembangannya, VOC mendapatkan otoritas dari general sebagai badan pemerintah yang memiliki hak istimewa untuk memonopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan di Nusantara, dan mencetak uang. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya, VOC mengeluarkan maklumat atau instruksi berupa plakat-plakat. Sejak awal tidak tersusun dan dikumpulkan secara baik dan teratur, akhirnya Gubernur Jenderal Van Diemen memerintahkan Johan Maisucker untuk menyusun dan mengumpulkan plakat-plakat tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah Staten van Batavia. Dengan demikian, pada masa VOC telah berlaku 1. Hukum Staten, 2. Hukum Belanda kuno, 3. Asas-asas hukum Romawi. Selanjutnya ada masa Byzantine Regering pada tanggal 1814 sampai 1855. Masa ini dimulai saat peralihan kekuasaan Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda berdasarkan Konvensi London pada tanggal 13 Agustus 1814. Konvensi ini mengharuskan Kerajaan Inggris untuk mengembalikan bekas koloni Belanda yang pernah dikuasai kepada pemerintah Belanda. Untuk melaksanakan kekuasaannya, kemudian pemerintah Belanda menunjuk 3 orang komisaris jenderal, yaitu Eloud, Puikos, dan Van der Kepel. Para komisaris jenderal ini tetap memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris dan tidak mengubah peraturan karena menunggu terbentuknya kodifikasi hukum. Dan pada masa ini tidak ada ketentuan baru di bidang hukum pidana.
tahun 1855 sampai 1926. Perubahan Undang-Undang Dasar atau Grondwet di Belanda membawa akibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Belanda dan daerah jajahannya. Perubahan itu membuat kekuasaan Raja Belanda menjadi berkurang, salah satunya dalam hal pembuatan undang-undang. Sehingga peraturan yang diterapkan tidak hanya koninklijk basis saja, tetapi juga harus undangan di tingkat melalui mekanisme perundang-undangan. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh Raja Parlemen dan Parlemen untuk mengatur daerah jajahannya atau Reglement, atau sering disebut dengan RR, yang dibuat dalam bentuk undang-undang dan diundangkan dengan Sekuler nomor 2 tahun 1855. Pada masa Reglement inilah terdapat beberapa ketentuan terkait hukum pidana, yaitu pertama, Wetboek van Strafrecht voor Europeanen atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan Sekuler nomor 55 tahun 1866. Yang kedua yaitu Algemeen Politie Strafrecht atau tambahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa. Yang ketiga yaitu Wetboek van Strafrecht voor Inlander atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi yang diundangkan dengan Sekuler nomor 85 tahun 1872. Yang keempat yaitu Politie Strafrecht bagi orang bukan Eropa. Yang terakhir yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indi atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan Sekuler nomor 732 tahun 1915 yang dimulai berlaku pada 1 Januari 1918. Kemudian setelah itu masuk kepada masa Indies Uitdrukking tahun 1926 sampai 1942. Indies Uitdrukking atau IS merupakan perubahan dari Reglement atau RR yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926 dengan diundangkannya Statuut nomor 415 tahun 1925. Perubahan Grondwet khususnya mengenai pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku semakin mempertegas pemberlakuan hukum pidana Belanda yang sesuai dengan asas konkordansi. Ketentuan mengenai pembagian golongan penduduk tersebut diatur di dalam pasal 131 dan pasal 163 IS. Setelah berada pada masa Inggris Uitdrukking, selanjutnya masuk kepada masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Masa kependudukan Jepang berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun, tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam ketentuan hukum yang diperlakukan. Pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamu Seiri nomor 1 tahun 1942 yang mengatur antara lain perihal badan-badan pemerintahan, hukum dan pengakuan terhadap pemerintahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Dalam hal pemberlakuan hukum pidana, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Gunseiri nomor istimewa, yaitu pertama, Gunseiri nomor 25 tahun 1944 tentang pengaturan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang kedua yaitu Gunseiri nomor 14 tahun 1942 tentang pengadilan Hindia Belanda. Dan berakhirlah masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. C. Masa setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia, maka dengan dasar pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, WVSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WVSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Indonesia. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, disebutkan bahwa nama Wetboek van Strafrecht Nur Nederlands ini diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut, maka tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.